Sobat Motor Plus, hari ini tim Motor Plus melakukan pengujian koil yang dililit kumparan dari bekas antena untuk mengurangi terjadinya kebocoran arus di dalam koil. Untuk lebih lanjut gimana hasilnya, kita langsung aja tes. Di sini terlihat api percikan busi yang memantul ke sebuah mur yang tertanam. Dilihat di sini apinya konstan berwarna biru. Sobat Motor Plus, sekarang kita lakukan pengujian kedua. Di sini kabel koil sudah dilepas dari lilitan dari kabel antena dan kita akan tes di mana hasilnya. Ayo kita lihat. Terlihat perbedaannya saat kumparan dilepas, api sedikit terlihat lebih kecil. Memang tidak terlalu banyak perubahannya, tapi saat dipakai kumparan terlihat percikan api ke sini sedikit lebih besar dibandingkan versi standarnya. Jadi bisa dikatakan cukup membantu penggunaan ground strap buatan kita kali ini.